kami silaturahmi dan koordinasi dengan Pak Kapolri, Pak Jenderal Sigit beserta seluruh jajaran secara resmi, kami dari Kementerian ATR BPN untuk koordinasi tentang strategi berbagai isu-isu tentang kejahatan di bidang pertanahan. Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi, akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat. Kami sudah sama, sebelum ke sini kami juga sudah datang ke Kejaksaan Agung, dan itu artinya sudah ada kesepahaman. Kalau Pak Kapolri sudah oke, Jaksa Agung sudah oke, maka tinggal satu lagi nanti yang harus kami datangi adalah pihak Mahkamah Agung. Tentunya kepolisian mendukung apa yang menjadi program-program, apa yang menjadi kebijakan, khususnya tentunya beliau mendapatkan KPI khusus dari Bapak Presiden, dan tentunya kita akan mendukung sehingga kepastian hukum khususnya terhadap masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak keperdataan, apakah itu antar korporasi, kemudian masyarakat dengan pihak-pihak tertentu, dan juga tadi bagaimana melakukan langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah. Kami akan support penuh dan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Bapak Menteri ATR.